agar diperketat. Saya sampaikan itu aja. Pengawasan terhadap infrastruktur yang konstruksinya, terutama yang konstruksi-konstruksi di atas, memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi, karena pembangunan kita ini tidak hanya di satu tempat, banyak sekali tempat. Ada yang flyover, ada yang misalnya LRT, ada yang jalan tol layang, sehingga memerlukan pengawasan-pengawasan yang rutin dan ketat. Dan ya, kita harapkan dengan pengawasan-pengawasan seperti itu akan baik kelalaian, baik kesalahan-kesalahan di dalam mendirikan ininya komponen-komponen yang mendukung konstruksi itu betul-betul terawasi satu persatu. Memang pekerjaan itu harus pekerjaan detail ya, tidak mungkin itu diawasi hanya sambil lalu, nggak bisa. Pagi-pagi tadi sudah saya sampaikan. Apa ada evaluasi supaya tidak terburu-buru Pak pekerjaannya? Proyek yang tengkatnya Asian Games. Apanya? Apa perlu sampai ke moratorium segala kan beberapa proyek tengkatnya? Iya ini.